Yang kami hormati Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Sepanya. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TPA TTKBTK Aisyah Bustanul Akal BBK. Yang kami banggakan segenap guru dan tenaga kependidikan TPA TTKBTK Aisyah BBK, serta yang berbahagia seluruh wali murid TPA TTKBTK Aisyah BBK. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucap syukur atas nikmat sehat dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara pada Sabtu 10 Juni 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, tak lupa selawat serta salam tetap tercurahkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita pada jalan yang benar yakni agama Islam. Ketiga kalinya saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tampilan dari siswa-siswi TPA, TC, dan KBTK, yang kelima prosesi wisuda kelompok bermain dan TKB, yang keenam mini drama, dan terakhir doa dan penutup. Menuju acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar hingga siang nanti. Amin. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Ustazah Putri. Kepadanya kami persilahkan. Ya Allah,
Yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita pada pagi hari ini bisa menghadiri acara pelepasan siswa TKA ABB. Selamat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita akhirnya bisa menghadiri acara pelepasan anak-anak kita, yang berarti anak-anak sudah menyelesaikan pendidikan pertamanya gitu, pendidikan pertamanya di TK. Di mana di TK ini merupakan pendidikan dasar untuk anak-anak yang sebenarnya banyak orang yang tidak terlalu menganggap penting.
wis sekolah menang gue sekolah biasa-biasa iya pasti TK kok padahal sebenarnya justru di pendidikan taman kanak-kanak ini kita tuh justru membentuk anak-anak untuk menjadi pribadi-pribadi seperti yang kita inginkan. Karena banyak sebenarnya yang di TK itu tidak terlalu terlihat prestasinya, tapi karakternya bisa terbentuk dengan baik. Dan itu juga berpengaruh kepada pendidikan dia selanjutnya. Dan memang mungkin kalau Bapak Ibu, insya Allah sekarang sudah enggak ya. Kalau dulu itu kan masih kebanyakan orang tua itu menganggap bahwa di TK itu lulus TK itu bisa moco. Aduh, sekolah anak TK bebean, nek lulus bisa moco. Dan itu kayak banyak sekali yang seperti itu. Tapi kalau sekarang mungkin sudah terbuka semua di pola pikirnya. Jadi kenapa di TK kita itu tidak diajari khusus untuk membaca? Kenapa tidak diajari khusus untuk berhitung? Karena tentu sudah ada makomnya sendiri di SD. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah mulai memahami itu. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di TK kami. Terima kasih juga kepada kakek nenek yang jelas banyak merekomendasikan gitu. Jadi kalau misalnya ada anaknya yang sekolah di sini tuh biasanya kadang dari kakek neneknya. Ada nenek, saya lupa namanya, itu mulai dari cucu pertama sampai yang sekarang itu setiap kali ketika itu selalu ketemu dengan beliau. Saya minta lulus-lulus ya, Nek ya. Saya minta lulus, iya mbak, lulus-lulus. Ternyata mulai dari cucu pertama sampai cucu yang terakhir itu semuanya di sekolah, di TK Ababe. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, kepada kakek nenek yang sudah mempercayakan anak-anak untuk bersekolah di TK Ababe. Semoga ilmu yang didapat membawa manfaat untuk anak-anak semua. Dan selamat kepada anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan pertamanya. Semoga kedepannya bisa memperoleh pendidikan juga yang lebih baik dari yang diperoleh di TK Ababe. Dan terima kasih yang terakhir kepada Bapak Ibu, kepada Ibu Guru TK Ababe yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak didiknya. Semoga baik Bapak Ibu, kakek nenek maupun Bapak Ibu gurunya juga mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Didasma Siswa Vivi Zulfia SPT atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah PPA TC KBTK Aisyah BBK kepada Ibu Masurnya SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ. Yang kami hormati
Ibu Pimpinan Cabang Aisia Majelis Dikasmar, Ibu Isra Fitri Julfia. Yang kami hormati Bapak, Ibu, orang tua murid, kakek, nenek, atau mungkin ada tante, om yang ikut hadir pada pagi hari ini, serta yang kami cintai para tenaga pendidik dan pendidik ABABE semuanya. Pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga saat ini kita diberikan oleh Allah kerahmatan, kenikmatan berupa iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara pelepasan dan mini drama ABABE ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada uswah kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita yang telah memberikan suri tauladan terbaiknya kepada kita selaku umat Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya karena sudi memenuhi undangan kami untuk menyaksikan pelepasan ananda semua pada pagi hari ini. Semoga langkah Bapak Ibu semuanya dicatat oleh Allah sebagai amalan yang solih, yang solihah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan pelepasan siswa dari TK dan kelompok bermain. Pada kali ini tahun pelajaran 2022 dan 2023 kami melepas siswa sebanyak 93 anak. Dari kelompok TK sebanyak 58 anak, kemudian kelompok bermain 35 anak. Semoga anak-anak yang sudah dilepas atau sudah lulus pada hari ini, pada tahun ajaran ini, nantinya akan menjadi anak-anak yang sukses baik di dunianya maupun di akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak tahun pelajaran 2021-2022 yang lalu, yang sekarang lulus tahun ini, adalah anak-anak yang luar biasa. Karena mulai masuk tahun ajaran baru sudah diuji dengan adanya pandemi COVID-19. Di situ pembelajaran dilaksanakan secara daring. Anak-anak tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan para asatidahnya. Asatidah dan orang tua bekerja luar biasa untuk menunjang pendidikan anak-anak, mendampingi anak-anaknya, sehingga para asatidah pun rela berkorban waktunya mengikuti jadwal kegiatan orang tua. Ada yang minta Zoom pagi, ada yang minta Zoom malam, dipenuhi sama para asatidah ABABE demi keberhasilan pendidikan pada waktu itu sampai sekarang. Alhamdulillah pada tahun 2022-2023 pendidikan bisa berjalan secara normal sampai sekarang.
Mudah-mudahan seterusnya Allah memberikan suasana yang aman, nyaman bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya kami berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, karena setelah ini anak-anak sudah naik jenjang dari KB naik ke TK, dari TK naik ke SD. Untuk itu kami titip pesan kepada Bapak Ibu semuanya, tolong pendidikan anak-anak semua tetap diperhatikan, tetap diimbangkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, supaya anak-anak bisa sukses ke duniaannya, lebih-lebih sukses di akhiratnya. Ini semua tanpa kerja keras dari Bapak Ibu semua tidak akan bisa terwujud nantinya anak-anak yang sukses dunia akhirat. Apalagi pada saat ini pengaruh luar biasa. Kemarin pada saat saya mengikuti konvercam PGRI yang dihadiri oleh Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek sama Bapak dan Ramil, mereka berpesan, tolong anak-anak betul-betul diperhatikan, karena sekarang dengan pengaruh gadget, dengan adanya gadget, anak-anak yang di bawah umur bisa melakukan transaksi narkoba melalui gadget, bisa melakukan judi online melalui gadget, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan melalui gadget tersebut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu orang tua murid, tolong perhatikan apa yang dibuka anak-anak di gadget itu. Bapak Ibu orang tua murid semua harus tahu password HP-nya anak-anak, biar bisa mengontrol apa isi HP-nya anak-anak tersebut. Karena bisa rusak semua. Kalau generasi kita dari awal sudah dirusak melalui generasi-generasi mudanya. Menurut laporan kemarin dari Bapak Kapolres, waktu Ramadan kemarin anak-anak itu pamit ke orang tua belak. Pamitannya itu mau tarawih sama tadarus. Ternyata apa Bapak Ibu? Anak daerah Wonoayu sampai di Trosobo mereka bertengkar. Perkelahian massa. Di Puspa Agro juga ada perkelahian massa. Nah, seperti itu. Ya, orang tua harus betul-betul nanti akan minta tolong untuk diperhatikan putra-putrinya. Karena nanti di SD anak-anak sudah mulai banyak memegang gadgetnya untuk kegiatan pembelajaran. Tolong, sekali lagi saya minta tolong untuk diawasi. Apalagi nanti kalau sudah menginjak di SMP. Kalau kita ingin anak-anak kita nanti bisa sukses di dunia dan akhiratnya. Bapak Ibu yang kami hormati, itu pesan-pesan dari kami. Semoga nanti Bapak Ibu semuanya bisa betul-betul memperhatikan pendidikan anak-anak. Selanjutnya, saya atas nama para pendidik dan tenaga kependidikan ABAB mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami mendidik, selama kami mendampingi pendidikan ananda semuanya, mungkin banyak kekurangan dari kami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran tetap kami harapkan dari Bapak Ibu semua untuk kebaikan ABAB ini ke depannya. Untuk saya pribadi, apabila ada kesalahan dalam saya bertutur kata,
kesalahan itu dari saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kelebihan, kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah, nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat untuk Ustazah Masunia SPD selaku Kepala TPA-TC KBTK IC atas sambutan yang kedua sudah disampaikan. Untuk Mama Papa, jangan lupa abadikan momen pelepasan dan pelepasan siswa dan mini drama dengan cara tag Instagram @ababesmur. Dan perlu diketahui Mama Papa, di akhir acara nanti ada door prize dan jangan meninggalkan tempat sebelum acaranya selesai ya. Acara ini terselenggara berkat dukungan dan kerjasama dari Domino Pizza, dari Kribe, Stimulo, Larita, BRT, Air Mineral Kimas, UD Hamid, MCD, Hino, dan Amidi. Dan tak lupa kepada SMK Muhammadiyah 2 Taman. Untuk penampilan pertama nih Ustazah Ayu, okay. Ada penampilan dari adik-adik lucu kita Ustazah Ayu. Ada adik TPA, TC, dan KB. Wah, wow, berarti hari ini yang tampil pertama dari 3 kelompok ya Ustazah Naura. Masya Allah. Boleh beri tepuk tangan dulu Mama Papa. Oke, bagaimana sebenarnya kalau kita langsung panggil saja? Oke, daripada kita penasaran langsung ada langsung saja kita lihat ya. Oke. Penampilan dari TPA TC KB dengan penampilan Fashion Show. Beri tepuk tangan dulu ya. Thank you.
Thank you.
lagu kedua guruku tersayang. Thank you.
Masya Allah, seru sekali penampilan dari kelompok TKA. Beri tepuk tangan lagi dong Bapak Bapak. Terima kasih. Penampilan tadi ada yang spesial Bapak karena ada anak-anak yang spesial juga. Karena menampilkan gerakan lagu tadi ditemani oleh guru-guru yang cantik-cantik. Oke, penampilan yang selanjutnya ini juga yang sangat spesial Bapak karena hasil kolaborasi antara guru-guru AKB dan juga anak dari TKB. Bagaimana kalau langsung kita panggil penampilan dari Ustazah AKB dan anak dari musikalisasi puisi guruku. Beri tepuk tangan yang meriah.
mereka. Tidak kalah berbakat juga nih ustazah-ustazah Ababe dengan siswa-siswinya. Oke, tadi kita sudah lihat penampilan berbakat dari anak-anak Ababe School. Nah, untuk sekarang selanjutnya adalah prosesi wisuda. Untuk mama papa boleh mengabadikan penampilan-penampilan berbakat anak-anaknya dan jangan lupa tag di @Ababe School. Mengingatkan kembali ya ustazah, mengingatkan kembali ya mama papa bahwa di akhir acara nanti ada door prize yang sangat-sangat menarik, jadi jangan meninggalkan tempat sebelum acaranya selesai. Terima kasih juga untuk sponsorship yang telah mendukung acara ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke. Masih senang apa tidak nih mama papa? Kita cek dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Lebih semangat lagi mama papa. Jangan kalah sama anak-anaknya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah sudah sarapan semua mama papa. Belum, masya Allah sudah dikasih konsumsikan ya mama papa. Boleh sambil dimakan sambil melihat penampilan penampilan anak-anaknya. Oke. Hari ini semangat semua ya mama papa. Senang apa sedih mama papa? Loh, gak ada suaranya. Senang apa sedih mama papa? Senang, masya Allah, menggelegar suaranya. Oke. Sebentar ya mama papa, kita tunggu para wisudawan-wisudawan kecilnya. Jangan lupa abadikan momen di Instagram dengan tag Ababe School. Prosesi wisuda kelompok pemain dan TKB, TPA, TC, KBTK, Aisyah, Nusantara Atfal, BPK. Sabtu 10 Juni 2023 segera dimulai. Thank you.
Ananda Naira. Thank you.
menonton karena seluruh yang ada di gedung ini yang mempunyai nomor N1083 BG, monggo parkiran sebentar. Mungkin kendaraannya mengganggu kendaraan lain. Diberitahukan kepada yang mempunyai nomor N1083 BG, dimohon parkiran. Amira.
untuk bersama terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Untuk mama dan papa yang berada di depan panggung, dimohon untuk dapat kembali ke tempat duduk. Thank you.
Ariel. Thank you.
Ananda Raya. Thank you.
Indonesia. Dan lancar. Semoga siswa-siswi dari Agado School
menjadi anak didik bertakwa, berakhlakul karimah, dan dapat membanggakan kedua orang tua di jenjang selanjutnya. Mama papa lagi, mama papa masih semangat. Kita mau lihat lagi nih penampilan dari siswa-siswi Ababesku yang sangat-sangat bertalenta. Perlu diketahui mama papa, di Ababesku juga melestarikan budaya-budaya lokal dengan mengenalkan adat istiadatnya, lagu daerah, terus musik-musik daerah juga. Jadi anak-anak dari Ababesku juga tidak melupakan budaya-budaya lokal. Penampilan selanjutnya akan ada penampilan dari Telsik yang akan membawakan lagu aransemen dengan membawakan alat musik angklung dan juga pianika. Oke, kita langsung panggil aja ya, mama papa. Mari kita saksikan penampilan dari Telsik dengan alat musik angklung dan pianika. Beri tepuk tangan yang meriah. Wah, wow, masya Allah, keren sekali ya, Saudara, penampilan dari seni
Musik. Seni Musik ini merupakan salah satu talent pilihan kita loh, saudara-saudara. Tentu saja dong, Saudara Ayu. Tadi anak-anak juga membawakan lagu daerah juga menggunakan alat musik daerahnya juga, Saudara Ayu, karena di Awebes itu juga melestarikan budaya-budaya lokalnya. Keren sekali ya, saudara-saudara. Untuk penampilan selanjutnya ini dari kemana ya, saudara-saudara, kalau boleh tahu? Masih tetap dari talent pilihan Saudara Ayu. Dari talent tari. Wah, dari talent tari. Yang akan membawakan judul karyanya Mbok Jamu. Thank you.
Jadi mama papa pastikan untuk tetap di acara ini sampai selesai dan akan ada surprise yang menarik yang
dibagikan nanti. Gitu Ustazah Nora ya. Masih okay. Menunggu ternyata Ustazah. Apa Ustazah Nora? Masih menunggu. Oh iya, masih menunggu pemeran-pemeran dari mini drama Satu Kamu Oso. Oke. Ustazah, ayo bisa cek semangat mama papa. Oke, okay. Bagian papa masih semangat. Kita cek semangat mama papa. Masih semangat? Masih. Oke. Okay. Ketika saya bilang bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya acara terakhir ini berjalan
berjalan dengan baik. Sudah Nora, bagaimana kalau kita panggil saja? Ya, sudah siap. Sudah siap? Sudah. Oke, kita panggil ya, Sudah Nora. Penampilan ini nama Sari Lama Oso. Beri tepuk tangan yang Sari Lama Oso. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang gagah berani tinggal di daerah Desa Lama Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Namanya melegenda karena perjuangannya melawan penjajah yang akhirnya dirinya dikenal sebagai Sari Lama Oso. Kenalkan aku Sari Lama Oso. Sari hidup sederhana dengan ibunya, seorang ibu yang sayang sekali kepada Sari. Ayahnya telah meninggal dunia saat Sari masih kecil. Suatu hari, beberapa prajurit penjajah tengah bersiap di depan rumah pimpinannya. Mereka hendak pergi ke rumah Sari untuk menagih pajak atas tambah ayah Sari. Kita harus siapkan persenjataan untuk pergi ke rumah Sari. Dia adalah pendekar yang tangguh, jadi jangan anggap remeh. Baik, Tuan. Ketika para prajurit tiba di rumah Sari, ternyata saat itu hanya ibunya saja yang berada di rumah. Prajurit penjajah mengamuk dan merusak barang-barang di rumah Sari. Ibunya yang ketakutan lantas memanggil Sari untuk pulang. Sari anakku, pulanglah nak, rumahmu sudah dihancurkan Belanda. Dari kejauhan, Sari mendengar cerita sang ibu. Ia bergegas pulang. Ibu, kawat, ibu dalam bahaya. Ia terkaget bahwa rumahnya sudah hancur dirusak oleh penjajah. Di saat itu, ia marah dan ingin membalas kepada prajurit penjajah yang ada. Thank you.
sini kamu penjajah, akan kulawan kamu. Seketika para prajurit pun lari ketakutan setelah dilawan oleh Sari. Mendengar cerita itu, pimpinan Gajah menyuruh kepada semua prajurit untuk mencari Sari. Namun, hampir semua prajurit kewalahan untuk melawan Sari. Bagaimana bisa kalian kalah? Maaf Tuan, kita tidak bisa melawannya. Ah, kalau prajurit yang tidak berguna, aku tidak mau tahu. Pokoknya cari Sari tangkap sampai ketemu. Suatu hari, Sari merasa kesal karena perbuatan penjajah yang semakin keras terhadap warga sekitar. Mereka mulai merampas hasil panen dan tidak segan melukai mereka yang tidak patuh terhadap Belanda. Cari keberadaan Sari dan meminta bantuan Sari untuk memberantas penjajah.
Semua hasil panen kami telah diambil oleh penjajah. Tak akan kubiarkan mereka menindas warga Tambak Oso. Mau kemana kamu, nak? Aku mau memberantas penjajah yang senangnya sendiri, Bu. Apa kamu yakin mau melawan mereka? Ya Bu, Syarif yakin. Syarif kan kuat, pasti bisa melawan mereka, Bu. Tapi nak, mereka kan banyak. Sedangkan kamu cuma sendirian. Tidak apa-apa, Bu. Syarif pasti menang. Asal dapat restu dari Ibu, apalagi ini kan juga dari warga desa, Bu. Baiklah kalau begitu, asalkan kamu bisa berjanji untuk pulang setelah menang melawan penjajah nanti. Terima kasih Bu Syari, pamit. Syari kembali ke desa untuk menyemangati para warga yang sudah putus asa setelah hasil panen mereka diambil secara paksa oleh penjajah. Aduh, hasil panenku habis, bagaimana bisa makan kalau begini? Ya, penjajah emang jahat. Tetangganya sendiri merebut hasil panen kita. Kalau terus-terusan seperti ini bisa gawat. Semua bisa kelaparan kalau seperti ini. Semua, aku telah datang. Kita harus bisa melawan penjajah. Tapi bagaimana caranya? Kita kan cuma rakyat biasa. Bagaimana kita bisa melawan penjajah yang punya banyak senjata? Kita harus bekerja sama. Semuanya harus saling membantu agar kita bisa melawan penjajah. Kita akan serang bangkasnya malah nanti bersama-sama. Setuju. Baiklah warga semua. Kita siapkan semua persediaan. Kita akan lawan penjajah secara diam-diam. Akhirnya semua warga mempersiapkan persenjataan serta strategi untuk melawan penjajah. Mereka menyerbu rumah penjajah dan berhasil mengambil hasil panen serta harta mereka. Penjajah pun kaget setelah melihat gudang mereka habis tak tersisa. Waduh-waduh, kok bisa hilang semua? Ini kaya-kaya kamu.
kerajaan tadi cepat kita cari mereka, kalau tidak pemimpin bisa marah. Semua prajurit penjajah membubarkan diri sambil mencari keberadaan Sarip dan komplotannya. Di sisi lain, Sarip membagikan hasil panen milik warga. Mereka pun bahagia dan meneriakkan, "Sarip! Sarip! Sarip!" Ada warga yang tidak bahagia karena mereka memihak kepada penjajah. Mereka telah diiming-iming uang oleh penjajah. Setelah pesta selesai, warga yang iri tersebut mengajak Sari untuk berduel. "Hai Sari, tak akan kubiarkan kamu lari." "Oh, ternyata ada satu warga berkhianat kepada desanya sendiri." "Tentu, pendeta akan mengirimkan uang yang banyak kalau aku bisa mengalahkanmu." "Baiklah kalau berani, sini lawan aku." Namun, dengan tidak terduga, Sarip harus kalah oleh warga tersebut. Dan setelah itu, Sarip dibuang ke sungai olehnya. Setelah mendengar kematian Sarip, penjajah pun semakin ganas untuk menindas para warga. Tak lagi hanya hasil panen yang dilapas. Beberapa dari mereka pun ditangkap karena mencoba melawan penjajah. Thank you.
Salib yang sendirian di rumah sangat merindukan Salib tak kunjung pulang. Ia mulai khawatir dengan keberadaan anaknya. Salib, Salib, di mana kamu nak? Sampai hari ini kamu masih belum pulang juga. Ibu khawatir denganmu nak. Kala itu, sang ibu hendak mencuci pakaiannya di sungai. Di tengah perjalanan, ibunya terkejut setelah melihat Salib yang berkeringat di sungai. Ya Allah Salib, bangun nak, bangun. Kenapa kamu tergeletak di sini? Bangun nak, bangun. Ingat janjimu. Belum saatnya kamu mati. Ibu belum ikhlas. Kalau kamu mati, masih banyak warga yang bertawanganmu nak. Seketika Salib terbangun dan memeluk ibunya. Ibu maafkan aku, Bu. Aku belum bisa menepati janjiku kepada ibu dan juga kepada para warga. Sudahlah nak, tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Bu, aku harus kembali, Bu. Kalau enggak izinkan cari kembali, Bu. Para warga telah dihianati oleh mereka-mereka yang diusir oleh penjajah, Bu. Iya, ibu izinkan. Ibu yakin kamu akan menjadi pahlawan para warga. Dan ibu berdoa bahwa kamu tidak bisa mati sebelum mati. Jadi kamu bisa terus berjuang dengan para warga untuk melawan penjajah apapun kondisinya. Lalu dari kamu akan dikenang sebagai pahlawan desa Tambak Oso di kemudian hari. Terima kasih Bu, saya pamit. Sebenarnya kekuatan Salib. Jadi jika ibunya tidak mati, dia tidak akan bisa dikalahkan. Harus melaporkan ke pimpinan saya. Warga yang ini tersebut akhirnya melapor kepada pimpinan Belanda. Dengan banyak lebar ia menjelaskan bagaimana kelemahan Salib agar bisa dikalahkan. Oh, ternyata itu kelemahannya. Baiklah prajurit, sekarang tangkap ibu Salib dan bawa ia kemari. Salib pasti cepat atau lambat akan datang. Jadi kita harus mempersiapkan strategi untuk melawannya. Baik Tuan. Baiklah, semuanya siapkan persenjataan. Kita akan perang hari ini. Kita akan kuatai si Gardo setelah saya mati.
sisi lain, akhirnya seribu berubah keinginan Jajah untuk melawan Jajah. Satu, dua, tiga, para prajurit melawan seribu tak terkalahkan. Ditusuk ia baru kembali, ditembak ia tak mati. Begitu besar kekuatan doa seorang ibu kepada dunia. Hei para penjajah, inilah aku, akan kulawan kalian sampai habis. Dilihat di bawah kursi. Oke. Okay.
di sisi kanan Bumen. Silakan yang dapat stiker boleh naik panggung sama papa. Oke. Ayo Pak dicari ada stikernya di bawah kursinya. Boleh langsung naik panggung. Bisa dapatkan door prize-nya. Bisa ada di bawah. Bersama
dipersilakan Saudara Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Papa, hadirin semua, mari kita memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna istibaa wa arina al-batila batila warzuqna istinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa para pemimpin kami, dan para pahlawan yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah anak didik kami, siswa ABD, menjadi anak yang solih-solihah, anak yang selalu bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, masyarakat dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Mama Papa yang sudah menghadiri kegiatan pelepasan siswa dan mini drama dari awal hingga akhir. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih dari kami. Terima kasih juga untuk sponsor sih yang telah mensupport kita hingga acara selesai. Ada Domino Pizza, ada Gribble, Destimono, Larita, Bebo.